Suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Moise, telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK pada Rabu 27 Maret 2024. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi, Harvey diduga terlibat dalam upaya lobbying kepada sejumlah perusahaan untuk mendukung penambangan ilegal. Sontak saja publik heboh, pasalnya selama ini keluarga Harvey dan Sandra Dewi menjadi idola para anak muda. Keluarga mereka jauh dari kabar miring dan begitu harmonis. Lalu seperti apa gaya hidup mewah ala Sandra Dewi dan Harvey Moise? Simak ulasan selengkapnya. Pertama, liburan ke luar negeri. Sudah bukan hal aneh bagi Sandra liburan bersama suami dan kedua anaknya ke luar negeri. Dari mulai negara Asia seperti Jepang, Australia, California, Amerika Serikat, dan sebagainya. Bahkan dalam potret yang dibagikan Sandra Dewi, tidak jarang ia selalu melengkapi outfitnya dengan berbalut barang mewah. Kedua, koleksi tas mewah. Bukan Sandra Dewi namanya jika tidak menampilkan outfit of the day alias OOTD dilengkapi tas mewah. Beberapa jenis tas koleksi pribadinya memperlihatkan ibu dua orang anak itu sering mengenakan tas Hermes Lindy dan Birkin yang harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta. Ketiga, makan di restoran mewah. Menyantap hidangan premium di restoran ternama bukan hal baru lagi bagi keluarga Sandra Dewi, bahkan sudah menjadi rutinitas yang biasa. Termasuk salah satunya dalam momen unggahan 13 Agustus 2023. Tampak Harvey dan Sandra Dewi asik duduk di salah satu meja restoran Hotel Bintang 5. Keempat, hobi koleksi mobil Ferrari. Kerap menggunakan mobil sport Ferrari di berbagai kesempatan atau hanya untuk berkeliling bersama anak. Harvey dan Sandra Dewi tampak sudah terbiasa mendatangi showroom mobil dengan harga termurahnya mencapai miliaran rupiah. Kelima, olahraga golf. Harvey Moise tampak sangat menyukai olahraga golf. Ini ditunjukkan bukan hanya seringnya Sandra Dewi mengunggah potret suaminya yang asyik bermain golf. Tetapi, ibu dua anak itu juga tak sungkan memberikan hadiah tas golfer edisi terbatas Gucci x Adidas yang harganya tembus setengah miliar. Wah, fantastis banget ya Sobri. Gimana nih kalau tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar.